23 Disember baru ni ASB ataupun Amanah Saham Nasional Berhad baru saja mengumumkan pengagihan pendapatan untuk Amanah Saham Bumi Putra pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 adalah sebanyak 4.25%. So, dekat dalam social media sekarang kecoh ramai orang sama ada menyatakan ketidakpuas hatian ataupun menyatakan kepuas hatian mereka terhadap return yang kita dapat. Jadi, dalam video ini, saya just nak sentuh sedikitlah topik ini sebab topik ini sedang hangat diperkatakan. Saya nak ceritakan kepada anda pendapat saya sendiri. Bila saya dengar 4.25% memang dividen yang terendah dalam sejarah ASB. Tetapi, kita kena tahu what happened pada tahun 2020, right? So, pada tahun 2020, it's not an easy ride for everyone. As we know, wabak COVID-19 bermula pada tahun 2020 bertapak di Malaysia dan di seluruh dunia yang mengakibatkan kebanyakan company-company besar terpaksa tutup, bisnes-bisnes terpaksa tutup, pekerja-pekerja terpaksa dilepaskan atau dipotong gaji. So because of that, it really affect not just in Malaysia but the whole world. Actually, adik saya yang bagi tahu saya sebab saya bercuti ketika itu and bila saya balik pulang ke rumah, ibu saya, adik saya cakap ASB punya return 4.25%. At that point in time, saya sebenarnya sangat-sangat bersyukur dengan return sebanyak 4.25%. Sebab apa? Sebab saya khuatir returnnya lagi rendah. Tapi at least ASB, satu bentuk simpanan yang sangat-sangat selamat. Kalau anda beli satu unit sama dengan satu ringgit, akan kekal jadi satu ringgit. Dia tak ada naik dan turun. Harga dia takkan turun. So far, belum pernah dengar lagi lah return ASB negatif. So every year is positive return. And ASB itu sendiri adalah satu bentuk simpanan yang bagi saya simpanan yang selamat. If we were to look at semua bentuk-bentuk pelaburan kat luar sana, ASB merupakan antara pelaburan yang paling berisiko rendah. Samalah dengan tabung haji ataupun fixed deposit. So, among all the return yang kita dapat dekat dalam pelaburan yang paling berisiko rendah ini, so far ASB adalah satu bentuk pelaburan yang paling menguntungkan. Kita tak boleh nak compare ASB ni dengan saham. Mana boleh? Bagaikan compare Apple dan juga durian. Sekarang ni people are comparing. Kan dah cakap kenapa nak letak duit ke dalam ASB? Baik letak dekat dalam unit trust. Baik letak dekat dalam emas, saham ataupun dalam property. Sebelum kita buat apa-apa pilihan daripada all this so-called sifu-sifu kat luar sana, so kita kena buat our own due diligence. Kita kena tanya diri kita sendiri. In this video, very shortly, I want to break it down one by one. Kalau orang itu agent unit trust, confirm dia akan suruh anda invest dalam unit trust. Kerana unit trust memberikan pulangan yang lebih tinggi. Tidak sama sekali. Unit trust ini adalah satu bentuk pelaburan yang kita invest ke dalam pasaran. Okay, there's a lot of different asset class di dalam unit trust itu sendiri. Tetapi rata-rata yang memberikan pulangan yang tinggi ini adalah dalam equity ataupun pasaran saham. This year bolehlah sembang cakap return tinggi. Okay, sebab there's a rebound kat semua market. Tetapi kita pun kena tahu yang duit kita dalam unit trust itu pun akan naik dan turunnya. Seperti mana pasaran saham itu. That's one thing that kita kena aware. And kedua, kalau kita invest melalui agent, belum apa-apa lagi dah kena tolak dah dengan sales charge. So dah negatif. So that's why we want to be aware. Okay, orang-orang ni ada agenda masing-masing. Kita cakap pasal soal takaful agent atau insurance agent pula. You know, takaful dapat return yang lebih. Takaful ataupun insurance, tujuannya adalah hanya satu, iaitu sebagai bentuk perlindungan daripada berlakunya apa-apa risiko yang tak diduga. Contoh, tiba-tiba mati, meninggal dunia, okay, accident ataupun sakit, kena masuk hospital dan sebagainya. So, kalau anda invest ke dalam takaful, itu adalah tempat yang sangat salah. It's not about investment, it's all about protection. Kalau dia bagi return itu pun dekat dalam takaful adalah untuk sustain polisi anda supaya polisi anda dapatlah bertahan sampai umur anda 60 tahun ke, 70 tahun ke, malah 80 tahun. Then, we talk about what? Saham, property, even emas. So, all this asset class pula adalah bagi saya asset class yang berisiko tinggi di mana anda, yes, you can make a lot of money in a very short period of time but also you can lose money in a very short period of time. So that's why sebelum anda invest ke dalam tempat-tempat yang berisiko tinggi ini, anda mahu fikir adakah ilmu anda sudah cukup, pengalaman anda sudah cukup ataupun anda clear dengan tujuan kenapa anda melabur di dalam tempat-tempat seperti saham, property dan sebagainya. Just to give you a general rule of thumb, saya sendiri pun ada letak duit dalam ASB. Tujuan saya letak dalam ASB adalah untuk
park duit saya dulu. Saya nak parking duit saya. Kenapa? Sebab saya nak tunggu peluang-peluang keemasan di luar sana. Contohnya kalau saya ada peluang untuk membeli property yang sangat-sangat bagus, yang sangat under market value, then saya akan keluarkan duit yang saya park dekat dalam ASB sebagai dana. Okay, sebagai modal untuk acquire atau beli property ini. Saya tak harapkan return besar-besar pun because it is the lowest risk anyway. Seperti yang saya cakap, ASB ni dalam banyak-banyak pelaburan yang berisiko rendah, ASB adalah one of the return yang boleh memberikan pulangan yang paling tinggi. Apa pendapat anda tentang ASB, penggunaan ASB ini? Adakah anda tak berpuas hati ataupun berpuas hati dengan return yang kita dapat pada tahun 2020? Nyatakan dalam ruangan komen and I'll see you in my next video.